Selamat datang di Gang Makanan Cina. Ada toko kue bulan yang baru dibuka. Ayo kita masuk. Ayo membuat tanggulu. Pilih buah favoritmu dan masukkan ke tusuk satenya. Kesemak, kiwi, jeruk, jeruk, buah naga, tomat. Pilihlah bahan yang kamu suka dan masukkan ke tusuk satenya. Biji bunga matahari. Wah, tanggulunya tampak menggiurkan sekali ya. Kali ini, mari kita membuat tangyuan. Madu. Anak-anak, ayo pilih sapi yang kamu sukai. Kacang merah. Gulung tangyuannya dan balurkan dengan tepung beras ketan yang rata ya. Tempatkan tangyuan ke dalam pancinya. Sudah matang nih, ayo matikan kompornya. Silakan menikmati tangyuan yang hangat dan lezat. Mari kita membuat mie. Amin.
ambil adonan dengan spatula dan uleni. Angkat dengan kedua tangan. Mie-nya sudah jadi deh. Tambahkan saus yang kamu suka. Jajangmyeon. Kalau tambah sayuran bisa lebih enak rasanya. Wortel. Cabai. Timun. Tofu. Lobak. Telur goreng. Mie-nya sudah jadi. Ayo berikan kepada tamu-tamu restoran. Mari kita membuat pangsit. Warna apa yang bagus ya? Jus sayuran. Jus tomat. Jus kubis. Jus wortel. Bentuk pangsitnya. Minyak. Taruhlah pangsitnya ke dalam panci. Sudah matang nih. Ayo matikan kompornya. Pangsit kuahnya sudah jadi. Pilihlah saus yang kamu suka. Saus cabai. Saus cabai asin.
saus kedelai hitam. Saus cabai asin. Saus kedelai hitam. Ha ha ha.